kulitnya nih agak kering, terus juga lebih sensitif, jadi gampang merah, terus juga kering, terasa sedikit bersisik, sama kurang kurang. Terasa sedikit bersisik, sama kurang glowing, kurang cerah, terlihat agak sedikit susah. Nah, itu biasanya karena kegiatan padat ya kak ya, dan make banyak terus, kan? Dan makeup terus. Nah, jadi dolphin skin sebenarnya udah tepat banget karena kan udah ada deep cleansingnya dan juga ada kombinasi dengan mesin laser, fungsinya untuk meratakan skin tone kita atau warna kulit kita. Terus juga nanti karena udah terlihat lebih cerah, dibantu dengan infus nanti kelihatan lebih glowing. Oke, okay, sekalian ini aja, dokter. Tadi diapain tuh dokter? Okay, ini. Alatnya apa ini? Tadi salah satu langkah dolphin skin itu dengan cara di laser. Jadi lasernya itu bisa bantu memudarkan flek, terus juga untuk meratakan warna kulit. Jadi buat kalian yang mungkin punya permasalahan kayak kasih kulitnya kering, punya flek, atau warna kulit yang kurang merata, itu bagus banget. Jadi nanti, ya. Jadi tahapannya nanti setelah apa dan juga sih dok, ada efek sampingnya juga setelah pengajuan paling. Kalau untuk efek samping sih nggak ada. Kalau misalnya tahapannya dimulai dengan facial, tapi facial kita juga lebih lengkap daripada yang biasanya, bukan cuma sekedar kayak ekstraksi aja atau nggak kapit kulit mati aja, tapi pakai serum khusus. Nah itu serumnya untuk menghidrasi kulit atau melembabkan kulit lebih cepat dan lebih baik. Jadi kemudian baru setelah selesai di mesin itu dikerjakan lasernya sendiri. Nah, nanti dilanjut dengan masker. Maskernya itu nanti dia ada stem cell-nya, khusus ya, untuk anti aging. Dokter sambil kerja aja. Oke, pasang aja. Mau dipasang maskernya ya? Maskernya kak. Topeng nih, Siti. Ini dari tisu kan bahannya? Bukan plastik ya? Terus bahannya apa nih? Ini bahannya kertas ya? Kayak kertas halus gitu sih. Oh gitu ya.